Selamat sore buat sahabat Bedilis. Kali ini kita akan mereview pesanan dari Mas Tarahab Silalahi, daerah Siantar Timur, Kota Pematang Siantar. Pesannya bocah CNC New Picat ini ya. Kali ini kita akan mencoba tes jarak tembak 25 meter, medianya lubang peluru ya. Bas ini ada titikan satu, kita akan hajar ya untuk sahabat Bedilis. Kita memakai peluru Hercules ya, kita acak dulu. Oke, hampir saja masuk lubangnya ya, tipis di sampingnya dikit. Kita cek kembali. Ini sudah menggunakan full Misumi. Oke, mantap sekali ya masuk lubangnya. Nah, ini sudah kelihatan bosku. Ini kita medianya lubang peluru ya. Oke, mantap ya. Powernya juga mantap, akurasi juga mantap. Oke, masih di area yang sama. Oke, masuk lagi bagus. Kita cek akurasinya bosku, biar tidak ada dusta di antara kita ya. Emang juara, emang jos. Mau buat lomba ya, nomor satu dari depan ya, jangan dari belakang bosku. Kalau lomba itu kalau bisa dari juara nomor satu dari depan ya bos. Masa akurasi kayak gini loh. Ngeri sekali ini. Ini nggak ada satu jari jempol bosku. Ini jarak tembak 25 meter, kita kecilkan saja untuk perkenaan ya, untuk para sahabat Bedilis yang selalu menyaksikan channel Rizya Spot ya. Ini sangat kecil sekali bos. Ini paling besar ini jarinya jempol ya. Kita memakai zoom 6 ya. Nah, ini kita zoom 6 aja segini ya. Medianya lubang. Kita hajar sampai habis ya untuk sahabat Bedilis. Biar apa? Biar tidak ada dusta di antara kita ya. Bahkan bahwa akurasi dapat tidaknya ya untuk sahabat Bedilis. Dari senapan itu yang bisa dites akurasinya, karena kita itu cari duit itu sangat susah payah ngumpulin. Nah, untuk sahabat Bedilis kepengennya senapan itu bagus tapi murah gitu kan. Bagus tapi murah itu adanya di channel Rizya Spot, karena harga murah juga dites, harga mahal juga dites. Tapi kalau bisa ya untuk sahabat Bedilis cari senapan itu yang tepat ya. Tepatnya macam tepat pilihan. Jangan meminta cari harga senapan yang murah lagi. Murah lagi, tipenya itu harganya standar, mintanya murah lagi. Nah, tahu-tahu dia beli salah ya, salah unit itu ya. Maksudnya salah pilihan unit karena mintanya murah, yang penting dapat unit. Nah, seperti itu. Nah, berbeda di channel Rizya Spot, harga murah yang penting dapat unit dan dapat akurasi mas bos ya. Jadi ada perbedaannya di situ. Kita mengeluarkan produk-produk di channel Rizya Spot itu tidak setengah-setengah ya. Kita itu menjual dari dulu hingga sekarang. Sebelum di YouTube saya sudah terkenal dalam akurasi media lubang ya untuk sahabat Bedilis. Jadi untuk sahabat Bedilis, kita hanya menyalurkan hobi buat sahabat Bedilis dari yang pemakai pemula ya, khususnya masih pemula. Untuk tes akurasi itu tidak hal yang mudah yang kita kita alamin ya, karena banyak orang, banyak pecinta senapan angin ya. Untuk tes akurasi itu ada beberapa yang kesusahan. Nah, di sini solusinya, kesusahan itu akan kita beberkan atau kita pecahkan masalahnya di sini di channel Rizya Spot. Akurasi ngacak, kita langsung ganti laras. Akurasi ngacak, kita langsung ganti laras. Seperti itu bosku. Sampai benar-benar akurasi itu emang benar-benar bisa untuk teman kita ya, teman kita untuk hunting seperti itu. Atau untuk lomba juga bisa ya. Kita usahakan lah untuk sahabat Bedilis. Jadi untuk harga di channel Rizya Spot itu sangatlah terjangkau. Hanya beda beberapa ribu saja dari harga yang murah, tapi kita mengeluarkan produk itu
dengan akurasi yang emang sudah enak sekali dipakai untuk hunting ya, untuk sahabat berdes. Ini pesanan dari Mas Tarahab si Lalahi ya. Oke, untuk sahabat berdes ya, ini pesanan dari Mas Tarahab dari Siatang Timur ya. Pesannya tidak via COD, dia langsung gempur lunas ya. Ini panjang laras 65 cm dengan laras baja 19, OD14, arornya 12 ya bos ya. Ini yang sudah memakai extension velop, ini sudah memakai Misumi. Ini juga Misumi ya, sudah Misumi semua. Kalau tidak percaya langsung buka saja, untuk kalau yang tidak percaya di channel Arisa Spot itu hoax atau tidak, buka saja ya, karena bebas ya untuk sahabat bedless. Cancelnya lipat ya untuk sahabat bedless. Ini sudah memakai extension kotak dan extension velop full stainlessan semua. Ini chambernya New Picatinny ini untuk sahabat bedless. Ini pengisian sudah memakai mini kotak samping ya, dan ini triggernya matte ya mas bos, triggernya mantap sekali. Ini hammernya stainless juga ya, popornya kayu sono ya. Kayu sono itu ciri khasnya ya modenya kehitam-hitaman, kuat dan tidak mudah patah. Nah ini safety trigger atau safety locknya ya mas bos, triggernya matte tadi ya. Dan pengisian Mini Cooper ya untuk sahabat bedless, Mini Cooper ini dari sejenis semua pompa impor itu sama, tinggal colok saja bosku ya untuk sahabat bedless. Kalau misalkan kehabisan angin, tarik dulu set lever seperti ini ya. Ini posisi nembak bosku, ini posisi nembak baru di pompa ya untuk sahabat bedless. Nah, kalau misalkan sudah penggunaan, nah sudah penggunaan, maksimal pressure-nya yaitu 2800 PSI dan untuk angin terkendor yaitu 1500 PSI ya. Harap dipompa kembali. Mano ada di bagian bawah. Kalau di sini pakai regul, di sini ada outputnya ya bos. Ini sangat mantap sekali untuk kita gunakan, yaitu power standar ya, tidak full power atau full bigimnya ya. Ini sangat mantap ya. Ini masih panjang juga untuk mau power yang lebih keras lagi. Oke, terima kasih Mas Tarahab si Lalahia dari Pematang Siantar atas ordernya bucap full CNC New Picatinny Popor Sono ya di channel Aris Jaya Spot. Channelnya orang biasa buat orang luar biasa. Terima kasih, salam satu laras, salam satu hobi.